KPU Kota Jambi mulai melakukan persiapan pelaksanaan debat calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2024. Direncanakan debat pilkada ini baru akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi mulai melakukan persiapan debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2024. Direncanakan debat tersebut baru akan dilakukan pada awal bulan November mendatang. Saat ini KPU Kota Jambi telah membentuk tim panelis debat pilkada, sehingga debat pasangan calon kepala daerah nantinya dapat berjalan dengan baik. Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, mengatakan, skema debat tersebut tetap berpedoman pada peraturan KPU, termasuk materi debat yang akan digunakan, salah satunya soal pendidikan, ekonomi, dan pembangunan daerah. Direncanakan debat pilkada ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Nantinya pasangan calon diberi kesempatan untuk mempromosikan visi dan misi ke masyarakat. Ya, debatnya untuk persiapan debat, insya Allah KPU Kota Jambi akan melaksanakan debat itu mungkin di awal-awal bulan November. Di awal-awal bulan November, kemungkinan di tanggal 3 untuk debat calon wali kota, tanggal 8 untuk wakil wali kota, dan tanggal 13 untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Itu baru rancangan yang kedua, tapi saat ini KPU Kota baru akan merumuskan tim rumus ya terkait dengan debat nanti. Insya Allah dalam 2 hari ini bakal mengutip nama yang akan kita pilih sebagai tim rumus. Lokasi sini untuk debat. Untuk lokasi mungkin kita akan menggunakan beberapa hotel yang di Jambi ya. Yang jelas untuk lokasi nanti kita bakal berkoordinasi langsung dengan Ibu. Kita akan mengundang Ibu pasangan calon dan Ibu tengah nanti akan dapat memberikan gambaran hotel mana yang mungkin bisa digunakan untuk debat. Kalau materi yang diangkat nanti belum tahu. Kalau materi berdasarkan PKPU di debat itu sudah jelas ada 6 item materi yang akan diangkat. Kita sesuai dengan PKPU dan juknis lah. Oke. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.